beserta rakor dengan optimistis yang tinggi, menyampaikan target-target yang mereka harapkan untuk mendapatkan. Dia belajar dari kegiatan kualifikasi kontrak. Dari kualifikasi dia ada yang berada di urutan ketiga dan urutan kedua. Namun dengan evaluasi itu, dia sekarang berupaya keras untuk meraih prestasi yang diharapkan, yaitu medali emas. Upaya-upaya itu saya sangat bangga. Kemudian program-program itu yang nantinya disampaikan ke saya harus realistis. Apa yang perlu diprioritaskan untuk berlatih seoptimal mungkin. Sebenarnya untuk kita mencapai juara umum berdasarkan pengalaman itu minimal 25%, itu kira-kira 171 medali emas. Kualifikasi kemarin kita mendapatkan 134 medali emas. Masih ada kekurangan kira-kira 37 medali emas. Dari 37 kita sisir bahwa ada nomor-nomor yang tadi nomor 2 dan nomor 3 dia menyanggupi untuk meningkatkan prestasi. Sehingga dia tadi para cabur optimis bahwa saya bisa mencapai apa yang diharapkan, apa yang dia cita-cita. Dengan cara atau dengan pola yang mereka akan buat program kali ini.